desainer. Jadi saya desain, saya template website eksklusif untuk member, dan saya slicing, saya sampai jadilah seperti website, tapi hanya bagian kuantitasnya saja. Nah, kemudian karena terkendala itu karena di kantor itu, kantor yang pertama saya masuk itu, dia menggunakan iSpace. Biasanya itu kalau iSpace kan pakainya Visual Studio. Nah, itu file-file itu nggak bisa sebagai, jadi pakai editor yang lain-lain. Dan beberapa pilihan saya coba, yang paling mungkin itu pakai Xamarin. Sekarang diakuisisi oleh Microsoft juga. Untuk yang nggak umum sekali digunakan adalah Visual Studio. Nah, kemudian sebelum bisa kan sebelum diseleksi itu saya desain dulu nih, desain dari hidernya, dari slide bannernya, mungkin terus ada section-section itu. Saya desain itu saya desain di Inkscape gitu. Mulai dari ya dari atas sampai bawah, hampir semua halaman yang ada di Junior.com.co.id itu saya desain dulu. Hampir semua karena beberapa bagian halaman itu nggak terlalu aktif, jadi di skip. Di antara hal yang saya rasa unggul ya dibanding software yang berbayar, misal AI atau Korea gitu, saya menggunakan saat saya implementasikan ke dalam website itu, saya hanya menggunakan file SVG. Icon-icon ini berada dalam satu file, jadi saya tidak perlu ekspor satu-satu PNG untuk masing-masing gambar ini. Contohnya, nah ini file ini ada di sini. Aset dan bentuk. Jadi si developer cukup mengambil, saya perintahkan mengambil bagian ini apa kalau di JS itu background position, jadi di bagian sini, di bagian sini tergantung kondisi membership si client itu. Jadi gak perlu kita satu-satu, selain itu juga mempermudah ketika ada update. Ini rasa ini iconnya perlu diperbarui, jadi cukup diperbarui, nanti di baru file yang lama sudah berubah semua, jadi perlu dikondisi satu-satu. Nah ini salah satu yang saya manfaatkan juga ketika server error. Ini kalau file statis ya, jadi saya walaupun saya pada akhirnya sudah nggak jarang modding gitu, tapi sesekali saya suka membantu programmer. Nah ini saya desain di skema ini dalam ini file SVG, SVG juga. Nah ini kanan kiri CSS, yaitu text biasa. Karena di Inkscape itu dia ada, kalau kamu buka desain di Inkscape, nanti kiri kanan open di quality editor, nanti ada SVG di sini. Jadi saya copy itu, nah, saya taruh di file HTML, jadi nggak perlu file HTML itu manggil-manggil file lain, CSS ataupun file image. Jadi cukup itu satu dikasih ke developer, nanti dia begitu server down langsung dipadukan laman ini. Ini di antara yang saya kerjakan saat ini bela madan ya. Jadi B2G di pemerintah itu kan untuk menanggulangi masalah ekorupsi dan lain-lain itu biasanya diperintahkan untuk bagian pengadaan itu untuk membeli si portal bela madan yang bekerjasama dengan partner-partner diantaranya proses atau saya bekerja saja. Ini salah satu tampilan iPad ya. Jadi kalau UI design itu selain tampilan di desktop harus dipikirkan di tablet, tadi tablet landscape ya, tablet yang potret dipikirkan juga mungkin di iPhone yang besar, iPhone yang kecil, dan di Android. Nah, selain itu, pada saatnya saya UI UX cuman seringkali disuruh untuk membantu lah, terutama bagi, terutama apa ya, untuk kebutuhan perusahaan laptop. Jadi ada di center yang lain, cuman kalau untuk yang hal-hal yang berbau dengan keperluan branding, kalau itu warnanya, iconnya, dan segala macam. Ya saya disuruh, dan elemen ini juga yang saya gunakan juga bisa jadi seragam semua. Mulai dari warna birunya, icon-iconnya, dan seterusnya. Ini yang menjadi kendala sampai saat ini kayaknya sih masalah print. Kalau print biasanya terkendala di masalah CMYK. Cuma saat ini saya biasanya hanya kirim format RGB, PNG 300 DPI dan PDF, selama ini aman, cuma kadang-kadang itu
trennya sekitar 10-20% masalah warna ya. Kayak nggak kelihatan sih di sini kan. Seharusnya di sini kayak lebih keungu, padahal ini diamnya sama. Ya, jadi kalau teman-teman main percetakan ya pakai inkjet sebenarnya bisa, cuman begitu nanti diserahkan ke percetakan ini, make sure lagi ini warna sudah pas atau belum. Kalau belum pas nanti diedit lagi di software. Ini diantara yang penting konsep ya. Jadi ketika di percetakan yang dibutuhin percetakan itu apa gitu, kita bisa desain mug atau apa ya, botol ya, botol. Nah ini dia sistem kerja seperti apa, ternyata grafis ya, kayak di UGM itu yang dibutuhkan adalah cuman si logonya warna hitam biasanya gitu. Jadi proses-proses yang tidak di print biasanya itu menggunakan satu warna hitam di mesin, gimana caranya nanti oke lah. Ini tadi kodenik yang saya disini juga. Nah kemudian ini pengalaman saya menggunakan pos di sebagai freelance. Ini diantara yang digunakan lah, logo, desain logo itu saya ikut banyak klien-klien yang saya kerjakan itu di freelance yang menggunakan Inkscape, mulai dari yang ratusan ribu mungkin sampai yang 5 juta. Di antara klien saya itu Halo Milo, ini adalah klinik ya, klinik. Jadi kalau bilang dia mencoba memodernisasi kliniknya, misalnya jadi dia tunggu pasien, nanti berusaha agak-agak ke ala dokter mungkin, ke Halo Dok gitu. Jadi dia seperti nggak niat gitu. Jadi saya bisa di screen. Ini hasil cetak yang tadi saya sudah bisa. Jadi kalau dirasa bermasalah, coba dilihat lagi, di make sure lagi, ini isian sama itu ya. Jadi kalau belum, ya ini lagi kalau aman ya. Kemudian ini saya gunakan juga untuk isian undangan ini untuk keluarga saya. Nah ini sempat saya ini ya, jadi awalnya itu saya pakai warna yang hijau tua, cuman setelah di preview ada print. Tapi untuk masker ini sudah belum, ternyata warnanya kayak kurang kontras gitu. Jadi tadinya hijau tua saya jadi hitam, nah ini gambarnya saya tambah kontrasnya sekitar 20% supaya sesuai dengan apa yang saya isi. Dan ini adalah juga map ya, kebutuhan ini pasti 25 label, dia cetak label custom, itu dia butuh untuk di broker tapi dalam bentuk map aja ya, 4 tahun. Kemudian ini salah satu yang saya cukup bingung nih. Jadi ini panjang besi itu kan sekitar 10 meter atau berapa ya, teman-teman yang bisa pasti kan panjang gitu kan. Sementara saya di-check kalau di-export di BNI itu gak bisa, itu terlalu berat. Jadi di sini saya desain aja kira-kira saya kan gak pergi ini bisa di Arab, jadi saya cuma kira-kira aja lebar apa tinggi sekian, panjangnya sekian, jadi saya bisa nanti cibir ini garis potongnya, garis potong dari sini-sini itu. Dan ternyata pas di ekspor di BNI itu terlalu besar, mungkin ratusan mega itu nggak mampu, jadinya saya kirim file PDF-nya aja dan ternyata aman. Kemudian yang software yang mendukung Inkscape, kalau hanya Inkscape itu kan basis vektor ya, dia nggak bisa nggak apa ya, bisa sih foto, cuman nggak yang seperti Photoshop gitu. Nah kalau di open source itu yang seperti Photoshop adalah GIMP. Nah ini biasa saya edit di Inkscape, nanti di GIMP nanti saya edit lagi di Inkscape, di Inkscape gitu. Nah bisa juga nih kalau teman-teman edit di GIMP, nanti di Inkscape itu di apa di linkkan ya, dia ada embed dan linkkan. Kalau di linkkan itu file yang diedit, foto yang diedit nanti di desain Inkscape juga berubah kalau linkkan seperti itu. Kemudian untuk UI UX design sebenarnya itu banyak software ya yang digunakan, biasanya Sketch, Figma, InVision. Untuk open yang open source saat ini baru ada Penpot, setidaknya yang kelihatan ya, itu Penpot app, tapi dia saat ini masih beta, jadi saya pernah buat
kursusnya dan saya pernah coba untuk pakai menggunakan Escape di kantor, tapi kadang masih server error gitu kan, tiba-tiba tahun itu kan repot juga kalau kita desain urgent terus error gitu. Jadi sementara saya masih pakai Escape untuk sehari-hari karena juga ada membutuhkan untuk kolaborasi dengan tim lainnya. Di Penguin App teman-teman bisa coba di web apps ya. Jadi bisa login, bisa langsung edit di browser, ataupun teman-teman bisa download source code yang dipasang di server sendiri. Nah kalau sudah ada uang, kenapa kita pakai Flos ya? Sebagai bertahun-tahun yang pakai Flos, karena saya ingin tertawa juga oleh teman-teman, kenapa mempersulit diri gitu kan, padahal ada uang biaya gitu kan, langganan. Karena saya tetap pengen membuktikan kepada teman-teman gitu, kadang-kadang mereka itu kayak mau berkarya tapi kayak ragu gitu, bisa atau enggak ya, sebenarnya bisa-bisa aja gitu. Yang penting kita paham konsepnya seperti apa, nanti tinggal ditalangkannya aja gitu. Jadi saya ingin membuktikan kepada mereka bahwa itu bisa, jadi saya tetap memakai itu walaupun saya kadang juga saya ada kalau tertentu saya dengan Adobe atau saya juga pakai Windows gitu kan. Tapi tetap saya menggunakan Linux dan aplikasi open source untuk membuktikan kepada teman-teman bahwa itu bisa. Jadi nggak perlu baca kalau kita kayak mau berkarya kayak sanggup gitu, harus buat duit dulu kan, nggak perlu sebenarnya. Jadi sebagai tiba tariknya ya saya berkontribusi untuk mengedukasi teman-teman yang lain. Nah untuk mengedukasi tersebut capek kalau saya misalnya di sini kan ngomong terus kalau terulang lagi repot kan, waktu terbatas. Mungkin teman-teman ada yang banyak yang belajar dari saya itu dari luar-luar Jawa, mereka terbatas aksesnya untuk informasi, jadi kebanyakan mereka melalui online. Nah untuk itu biasanya saya record pakai kalau OBS. Kalau untuk yang lebih simple ada nanti simple screen recorder, kalau teman-teman cuma butuh share screen kan, screen recording terus ditambahin audio ya, tapi audio itu bisa pakai simple screen. Untuk lebih advance itu pakai OBS. Ini saya pakai juga untuk keperluan mengajar saya di Cakap Institute. Jadi di Cakap Institute itu saya mengajar pakai Figma. Jadi sehari-hari saya pakai Escape, saya bisa pakai Penguin, tapi waktu mengajar di Cakap Institute saya pakai Figma. Jadi sebenarnya itu bisa-bisa aja saya. Yang penting saya paham konsepnya, oh seperti ini software-nya, cara kerjanya tinggal diimplementasikan menggunakan software masing-masing. Nah ini salah satu, ini saya sudah hapus, cuman dia bisa diantaranya itu, saya di Jakarta itu bisa green screen ya teman-teman, mungkin film apa itu kan background-nya kan palsu gitu kan, nanti edit lagi sama editornya. Ini ada saya, background saya hilang pun saat ini belum ada contohnya, tapi itu bisa ya. Jadi di sini ada audio yang di desktop yang di eksternalnya, kemudian pilihannya bisa start recording ataupun start streaming. Bisa juga virtual kamera, jadi akar-akaran supaya gimana caranya bisa ada kamera gitu, walaupun dengan ada yang hal-hal yang nggak bisa gitu lah, cuma diakali dengan virtual kamera. Kemudian saya edit di Kaden Live. Nah ini teman-teman kadang-kadang bingung gitu kan mau edit video pakainya paling Premiere, ataupun kalau di Android kan pakainya apa, InShot atau KineMaster ya, ada watermark ya kan gitu. Padahal kan sebenarnya kalau teman-teman pikir lagi teman-teman ini Premiere atau di GarageBand Desktop itu fiturnya banyak, cuman yang kita butuhkan sebenarnya cuma sedikit. Kita cuma butuh biasanya cuma potong yang salah, tambel, edit audio sedikit, geser ekspor gitu. Jadi suaranya bisa kita besarkan di sini, misalnya di bisa taruh pola gitu kan, dibesarkan. Nah kalau saat yang perlu diedit audionya bisa pakai Audacity. Mas jarang saya lakukan karena menurut banyak pengalaman orang lain itu suaranya jadi kayak robot kalau terlalu banyak edit. Jadi saya usahakan kalau merekam itu di suasana yang cukup tenang, pakai mic yang ada fitur apa ini, noise reduction ya. Jadi kalau suara kipas angin itu nggak bisa dengeran, tapi kalau suara
Thai roti gitu kan sebentar kan ada drama Thai roti gitu kan. Itu gak bisa dia bisa hanya bisa mengangkat ya obesity juga seperti itu ya, hanya bisa menghilangkan suara yang konstan. Jadi, kalau kita ganti keyboard itu gak konstan kan, kalau suara kipas, suara asli itu bisa dihilangin, tapi saya berpikirnya ini untuk senatural mungkin lah, jadi dikondisikan supaya suara itu gak perlu dihentikan. Kemudian handbrake-nya karena kendala itu kan ketika saya ngambil footage-nya 4K gitu kan di PNLR itu kalau saya ekspor langsung ke Full HD kalau cuma 1 menit 2 menit gak apa-apa ya, tapi kalau untuk yang file-nya 1 jam itu tiba-tiba crash, jadi warna sebanyak apapun tiba-tiba pakai padahal lama habis crash. Nah jadi solusinya saya ekspor apa adanya kalau 4K nanti di konversi dipakai handbrake seperti ini. Jadi bisa mungkin formatnya diubah. Nah ini cukup lucu, di preview itu kan waktu di Jakarta Studio itu saya rekam untuk editnya editor dari mereka kan. Jadi mereka nggak bisa edit yang MKV ya, MKV. Jadi hanya bisa ada preview itu hanya bisa untuk edit before. Saya pertama juga. Iya, MP4 aja, di MP3 itu ternyata, wah ternyata mas tolong mas, kalau bisa di convert dulu soalnya habis waktu katanya. Jadi saya, ya convert pakai ini, mau pindah dari format ataupun pindah resolusi juga disini resolusi mau dikoneksi, misalnya bikin di grup WA kan atau yang lain itu supaya bisa di-upload dengan file sekecil mungkin itu bisa pakai MP3. Nah kemudian salah satu yang open source yang mungkin teman-teman banyak yang tahu kalau WordPress itu open source, jadi PHP itu open source dan WordPress ini CMS content management system juga open source. Nah saya gunakan ini untuk menaruh video-video kelas yang saya buat, jadi simple lah tinggal install nanti bisa disimak di rumah murid-murid. Nah, kemudian dulunya itu saya mengajar di platform yang saya buat itu menggunakan Telegram, cuman ada hal-hal yang terbatas lah di Telegram, cuman fokusnya ke chat ya. Sekarang itu materi saya pindahkan ke web tadi ke WordPress untuk diskusi pakai Telegram. Jadi kalau untuk Telegram itu bisa dibilang sebenarnya lebih powerful daripada WhatsApp kalau teman-teman bandingkan gitu kan. Seperti bisa kirim video 2-3 ya, maksimal 4-3 ya, lupa gitu. Jadi kirim video full langsung di Telegram itu bisa. Kalau WhatsApp kan hanya 25 MB kalau nggak salah ya, video. Nah itu saya gunakan, kemudian beberapa kali acara diskusi yang diadakan itu bisa pakai semacam Zoom ya, di Telegram itu bisa langsung live stream. Jadi semua peserta yang ada di grup tersebut bisa langsung menyaksikan tanpa perlu ke link Zoom-nya apa gitu. Jadi langsung start aja, kalau ada grupnya langsung start aja nanti kita tahu kalau ada live stream tinggal diikuti. Dan sebanyak mereka nanti tadi sempat saya share juga di slide yang pertama tadi itu ada alternatif itu .net ini website untuk mencari software alternatif ya. Ini software yang berbayar freemium gitu. Jadi kayak Figma itu kan freemium, jadi ada yang free, ada yang berbayarnya, ada yang open source juga. Jadi teman-teman susah sekarang pakai apa gitu kan? Mau cari open source apa yang cari di alternatif itu dosnya? Ini banyak, banyak mas, official ini. Nah, salah satu alasan itu menggunakan fosil itu karena dia bebas kan, kita gunakan, kita modifikasi terserah. Itu kita bisa hemat banyak. Saya pernah diminta mengajar di salah satu pondok yang di Purwakarta. Mereka cerita ya, kita salah satu program mereka yaitu membekali santri-santri itu dengan multimedia. Jadi ketika mereka keluar, mereka sudah membekali, bukan cuma diminta agama, minta habis Quran gitu, tapi mereka juga bisa cari nafkah mungkin atau membantu dakwah mereka mungkin nanti kalau mereka sudah jadi ustadz dengan desain-desain. Nah, kebutuhannya kan sebenarnya nggak terlalu power, nggak seperti orang-orang
yang profesional India saja yang menggunakan adab dengan menghitung segala macam, sebenarnya kebutuhannya ringan-ringan aja kan, yang mereka merasa kayaknya mahalan karena mereka sudah mengeluarkan jadi apa ya, ini pesantren baru 2 tahun dibangun oleh satu investor, jadi satu orang pengusaha bikin satu 10 hektar dan ini komputer segala macam, dan diajukanlah untuk membeli Windows dan Office itu sudah habis 500 juta untuk semua komputer yang ada di sana, begitu komputer lab atau komputer yang dipakai oleh guru-guru. Nah mereka kalau mau rekomendasikan atau buat jadi video ini udah miliar kalau untuk mereka install buat di komputer mereka. Nah sekian ada pertanyaan mungkin. Ya. Saya yang tadi buat ini untuk visi ya, kan besar ya, jadi itu berarti buatnya benar itu atau atau bagaimana? Sebenarnya kalau vektor itu kan kita bebas ya, kalau vektor beda di bitmap dengan vektor itu kan, jadi kalau bitmap kita buat segitu, cetak ukuran segitu, kalau vektor nggak seperti itu. Jadi kalau kita tidak buat 10 cm, nanti cetaknya 10 meter nggak apa-apa. Selama itu file yang kita kasih itu misalnya PDF ataupun SVG gitu, atau FS atau bitmap, jadi itu kirim aja. Jadi kalau kita buat 10 meter atau 10 cm itu file kita sama kan, yang saya alami saat ini. Jadi nggak perlu kayak harus apa ya, jadi aspek banyak itu ada malah itu enggak. Jadi kan kalau vektor itu kan dia antar garis itu ya, mau diperbesar tuh zoom nggak bakal. Kalau Photoshop ataupun GIMP tadi itu dia bitmap kan besar pecah ya. Makanya itu saya pakai di web juga, karena kalau di web itu biasanya kan ada ini, ada yang apa ya, laptop gitu, biasanya kan lumpur ya, kalau nanti dibuka di nego yang resolusinya tinggi biasanya dia waktu di luar, jadi ada yang versi yang low resi, ada yang high resi untuk di nego atau retina gitu kan. Sementara kalau kita pakai SVG itu kita cuma satu file, mau dibuka di gadget apapun tetap segitu, tetap jadi, karena ini bukan bitmap. Tapi yang tadi OBS ya, jadi saya saat ini butuh aplikasi yang bisa apa namanya, foto webcam presentasi terus sudah share kayak di Zoom gitu, bisa simpan videonya, dan cuma ukurannya dalam besar ya. Yang saya kira yang opsi Zoom cuma untuk mandiri di share ya. Terus saya cari itu aplikasi yang lain ya. Tapi ini saya pernah buka Kandam atau Optima, cuma dia nggak ada webcamnya. Terus tadi malam saya berbicara dari satu tadi sama OBS. Dan ini itu kira OBS itu bisa untuk apa nama memadai untuk terkait dan share dan ukurannya, perlengkapannya ya juga yang besar seperti ini. Tadi saya baru share aja, baru di Kandam tadi malam ini karena banyak ininya kan ya. Jadi kan misalnya ini lagi yang direkod adalah layar. Mau itu layar satu dari kedua di layar. Yeah. Nah ini misal webcam atau di waktu itu saya pakai handphone saya Samsung biar lebih bagus gambarnya kan ini direkod. Jadi awalnya itu dia besar kan. Kalau kita di Samsung ini set 4K misalnya itu dia akan besar. Nah saya pakai kecil ya. Kecil, nah saya geser pas seperti ini. Nanti misalnya mau seperti apa ya, live stream kita kan ada logo kayak di Indonesia gitu kan, di sini ada apa gitu, itu nambah lagi satu ini gambar, terus gambar lagi di sini misalnya ada yang running text gitu, tambah lagi satu gitu, kayak gitu. Kalau virtual juga bisa dipasang di platform itu? Iya, kalau bisa dipasang, cuman tambah kain. Jadi, tambah kain kan dikirimkan itu kan kalau beli dan itu kan ada misalnya dia scene apa dia priori biru atau scene apa lah priori hijau, tergantung bisa apa ya, aktrisnya atau artis itu pakai baju apa. Jadi kalau misalnya aktris pakai baju warna hijau bisa priori biru ya enggak hilang di rumah hilang gitu. Jadi, iya biasanya itu tergantung pakainya apa. Saya pernah pakai background hijau tapi pas mungkin bajunya agak biru kehijauan tuh kayak agak hilang-hilang itu bajunya. Nah tergantung backgroundnya apa nanti
ada namanya pokoknya ada nanti kerjaan aja nanti bisa dihilang semua backgroundnya nanti kan ditutup ya ditutup sama kayak hijau harus tutup semua ya semua nanti setelah tutup kita tutup backgroundnya nanti kita tambahin di layer paling belakangnya itu gambar kita mau. Kalau di Zoom itu kan kadang-kadang kalau kita request ya cuma 20p kalau kita mundur kan. Tapi harus warna belakangnya sama kita mau itu kan nggak sama. Iya, kalau backgroundnya buku-buku ini kan nggak sama. Kalau harus satu warna, jadi biasanya itu nggak kalau lagi hidup ini kalau tergantung pakaiannya. Jadi kalau merah nggak mungkin karena di warna kulit kita itu ada warna merah. Ketika kita pakai background merah nanti buat kita hilangnya nanti. Itu sama dengan Zoom kan background dia warna. Iya, kalau Zoom kan dia AI gitu lah ya, otomatis. Ada sih beberapa, ada pernah saya coba lagi ini gitu, jadi dia berusaha menghilangkan si background ini, cuman hasilnya kayak nggak smooth lah, jadi nggak halus. Jadi enakan pakai kain aja, paling 50.000 lah, nggak terlalu mahal gitu untuk pindah itu. Ini namanya video kita ya yang maksudnya? Iya ini, iya. Ini itu besar share atau iya ini screen iya bisa saya kan pakai layar utama nih buat share screen buat screen yang direkam layar keduanya buat monitor si yang direkam ada lagi ini benar dulu nih itu nih katanya kita mas ya iya yang pertama tadi pas menyisipkan SVG ke HTML-nya itu inset SVG apa plain? Yang plain SVG kan di situ save-nya dua. Oke, jadi pakai default. Iya. Iya, dia kalau memang bisa di scan nih. Kalau kita bisa lihat aja gitu kan kita membuka file sebelumnya harus buka di software ya. Login. Okay. Saya punya file misalnya ada 50 gitu, ada file karakter lah 50 itu saya download format SVG semua kan saya minta sama yang membuat itu minta dikirimkan versi SVG saya kalau mau lihat satu persatu itu nggak perlu kayak satu persatu justru saya blok semua kadang-kadang open di Firefox nggak langsung buka pun di tab masing-masing nggak perlu saya harus satu-satu pun capek ya komputer itu langsung bisa dikirim langsung bisa kita edit lagi gitu kalau kita mau terus juga ini ya nah misalnya begini kan ya SVG saya copy ini file SVG sendiri ini file SVG sendiri ini saya case juga menjadi file ini aja nah ini setelah kita tampil begini kan warna open nanti kita masih bisa kita cari komponennya kita cari kita bisa ganti warna merah warna biru kan kalau di misalnya aplikasi gitu kan kayak ini mungkin kalau kita klik tadinya gua kulit kalau dia aktif warna biru kan itu kalau cara manual dia pakai file biru sendiri atau sendiri kalau di scan jadi kalau file SVG ya enggak jadi kita taruh file itu begitu kita begitu dia posisinya aktif nggak dikasih SS namanya mask MASK ya jadi si scan itu si file itu yang ikonnya misalnya icon itu sebagai mask untuk pemotong dan kita kasih background itu nanti background sudah warna merah atau warna biru serah kita itu nggak perlu buat masing-masing file lagi nah itu jadi tadi ngomong bahas OBS tadi kan OBS bisa nambah satu sebagai kamera yang gitu ya itu di Samsung ada filter software apa ada Droid Cam OBS oh Droid Cam iya itu kalau dia gratis cuma nggak warna hitam enak kalau warnanya dia berapa tuh sekali bayar itu kalau pakai webcam kan atau pakai kamera mahal ya beli lagi kan pakai HP itu udah bagus ya kita nanti webcam itu kan